Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus syiyam wa anzalallahu al-Qur'ana fihi hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih melimpahkan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bergumul dengan bulan yang begitu suci, bulan yang penuh dengan hikmah, bulan yang penuh dengan ampunan. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk tadarus Quran. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk qiyamul lail. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk berinfak sedekah. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk mengerjakan amal-amal soleh. Mudah-mudahan ini adalah sebuah investasi untuk mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Ramadan yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, perjalanan kita di bulan Ramadan ibarat sebuah pertandingan sepak bola ataupun pertandingan olahraga raga. Ketika sebuah tim dibekali dengan pelatihan yang sungguh-sungguh, dibekali dengan strategi yang mumpuni, dibekali dengan pertahanan yang begitu kokohnya, maka kita akan bisa memainkan pertandingan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pada saat ini kita berada di injury time, kita berada di akhir pada bulan yang sungguh sangat kita cintai. Dalam sebuah film kolosal, ada sebuah ending, ada sebuah akhir cerita. Kita berharap akhir cerita kita di bulan yang penuh dengan keberkahan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, "Lisaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang mengerjakan ibadah Ramadan dengan imanan wahtisaban, akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama inda fitri, kebahagiaan ketika kita akan berbuka puasa. Pada setiap harinya ketika kita tahan lapar dan haus, kita kendalikan nafsu dari batas imsak sampai adzan maghrib, bertemulah kita dengan kumandang adzan maghrib, seteguk air, 3 butir kurma merupakan kebahagiaan kita yang sangat kita rasakan. Bahkan kebahagiaan kedua sebentar lagi akan kita dapati. Ketika 1 bulan penuh kita kerjakan ibadah Ramadan dengan imanan wahtisaban, sampailah kita pada Idul Fitri, maka kebahagiaan ini akan sama-sama kita rasakan. Kebahagiaan yang kedua kata Rasulullah, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika kita memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala merupakan kenikmatan. Memandang Allah merupakan kenikmatan yang tiada taranya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menggariskan dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idhin nadhirah. Nanti wajah-wajah kita, orang yang mengerjakan ibadah Ramadan dengan imanan wahtisaban,
ditambah dengan amal-amal soleh, mengerjakan qiyamul lail, tadarus Quran, berinfak sodakoh, peduli dan perhatian sesama saudara, rajin menebarkan senyum, perhatian dengan orang-orang yang sangat membutuhkan, wujuhu yauma idzin nadhirah, nanti wajah kita putih berseri-seri, ila rabbiha nazirah, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita memandangnya, merupakan kenikmatan yang tiada taranya. Sahabat Ramadan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita di bulan Ramadan ini kita berharap bagaikan sebuah film kolosal yang ada sebuah skenario dan ada sebuah sutradara. Tahap demi tahap kita mainkan sehingga ending dari ceritanya akan membuat sebuah kemenangan dan kebahagiaan untuk kita. Begitu juga ketika Ramadan ini kita susun acara demi acara, kegiatan demi kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak nanti kita akan mendapati kebahagiaan pada Idul Fitri. Ulama salaf menyampaikan sebuah maqalah, "Laisal 'id liman labithal jadid, walakinal 'id liman ta'atuhu tazid." Idul Fitri bukanlah dengan seragam baru, Idul Fitri bukanlah dengan busana baru, walakinal 'id, akan tetapi Idul Fitri, liman ta'atuhu tazid, bagi orang-orang yang bertambah ketakwanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang telah menerpa diri kita pada bulan yang begitu sangat suci ini, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba-hamba yang putih dan bersih. Idul Fitri kita maknai bukan dengan seragam baru, tetapi Idul Fitri kita maknai liman ta'atuhu tazid, bagi orang-orang yang bertambah ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas nama pribadi DKM Masjid Jami Al-Liqayah, Yayasan Masjid Jami Al-Liqayah, beserta kru remaja Al-Liqayah, mengucapkan minal a'idina wal faizin, kullu amin wa antum bi khair, taqaballahu minna wa minkum wa taqabal ya karim. Selamat Idul Fitri, selamat bertemu dengan keluarga, selamat mencapai kefitrian. Semoga kita orang-orang yang bertambah ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.